Hai guys, Wings sini. So, anda nak buat RM300 sehari di Shopee? Tengoklah video ini. Subscribe ke YouTube channel ini untuk menyokong channel Si Anak Malaysia ini ya. So, ini adalah one of the students yang print screen jumlah yang dia jana semalam dalam Shopee. About 300 plus. Dan ini adalah satu lagi students yang dapat 3 sales dalam sehari. Consider bagus juga untuk seorang Shopee seller yang baru. So Wing pun tanya student-student ini, apakah cara yang mereka guna untuk mendapatkan sales yang cun-cun ini. So 3 cara yang student ini kongsi. First one, menggunakan Shopee Ads. Untuk pengetahuan anda, Shopee akan bagi RM500 free Shopee Ads anda penjana. Ia memang free, anda cuma perlu apply. Shopee Ads merupakan cara yang paling efektif untuk boost produk anda. So, Shopee Ads ni berfungsi untuk memaparkan produk anda kepada customer yang berpotensi akan membeli produk anda. Okay, so guna Shopee Ads. Kedua, share kat Facebook dan Telegram. Kalau anda betul-betul nak buat duit, anda tidak boleh malu dan tidak boleh malas. Anda mesti nak share business Shopee anda ke Facebook group, ke Telegram, Instagram, ke YouTube kepada kawan-kawan anda. Lebih banyak orang tahu produk anda, lebih banyak orang tahu business anda, lebih banyak opportunities untuk anda untuk menjana income dengan Shopee anda. Okay? Jangan malu, kalau anda betul-betul nak buat duit, anda mesti share ke sebanyak mungkin social media yang anda boleh. Okay? So, anda boleh post Shopee link anda kat comment box bawah video ini dan juga menyatakan apakah produk yang anda jual dan mengapa customer hendak beli dengan anda. Okay? Ingat, nak buat business tidak boleh malu. Okay? Customer service yang cun. Untuk reseller kedai laman lega, mereka tahu Wing kerja 8.30 pagi sampai 12 malam. Kecuali makan dan sometimes main gym, memang Wing akan reply customer dan send produk ke customer reseller. Customer service merupakan elemen yang sangat penting. Anda harus tahu, apabila ada inquiry daripada customer, customer ini juga akan inquire kat kedai yang berlainan juga. So, kedai mana yang boleh reply cepat, memang customer ini akan beli kat kedai mereka jika pricing tak jauh berbeza. Okay? So, siapa cepat dia dapat. Dan yang last sekali, Shopee Boost. Setiap seller kat Shopee boleh boost 5 produk mereka setiap 4 jam untuk expose ke lebih ramai Shopee customer. So, make sure anda buat sedemikian every 4 hours. Jadi, inilah 4 tips yang share oleh seller yang cun-cun ini. Apakah taktik yang anda guna untuk boost sales kat Shopee store anda? Anda boleh komen kat bawah.